cerita kayak gitu kalau nyetir gimana? Ah, siapa sih ini yang lempar bola sembarangan? Saya sudah hancur. Ntar kita bikin lagi ya. Masih banyak kok pasirnya, habis-habis. Ya, Seng? Aduh, gimana sih lo? Lo juga sih, urusan nanggrap. Ah. Gimana menanggap lo ngelempar bola? Ngapain coba? Sayang. Balikin mulai. Maaf, kok jadi yang marah sih? Ya udah maaf ya, Mbak. Mas, maaf ya. Mbak, Mas, maaf ya. Wah, pasti gara-gara mas-mas yang cucu tadi, sama mbak-mbak yang inget tadi, lo keingetan sama Doni kan? Jujur aja. Nah, gimana kalau si Doni tiba-tiba putusin lo karena cewek lain? Hmm? Serahkan lo sendiri sama gue. Kalau dia gak pernah ngabarin lo, gak pernah nelfon, gak pernah SMS, gak pernah Twitter, gak pernah Facebook kan? Karena saya cowok, memang juga cowok ya, ketemu cewek lain juga, pasti gitu. Ups, maaf, kesalahan. Ya udah sih, sepele, yuk. Sayang, kok makanannya dimainin aja? Nggak baik loh. Kenapa kamu? Masih ngambek kejadian tadi? Kamu tuh ya kalau lagi ngambek. Lucu banget kalau lagi ngambek. Nyun cemberut gitu. Ini makin cantik sih, ya kan? Aduh, habis puji kamu jadi lapar gini ya. Yaudah deh, makanannya buat aku aja. Sayang, ini kan makanannya aku. Makannya, makan dong. Yaudah, aku makan ya. Itu mau disuapin. Neta, bunganya kenapa sih? Gak di pantai, gak di kafe, gak di kantor, bengong terus, kenapa sih? Lo gue tau deh, lo pasti mikirin Doni ya kan? Ya udah sih yang ada usah pikirin, yang ada aja pikirin depan lo nih. Laki tulen, jangan disiain ya. Kenapa sih emangnya kalau gue mikirin Doni? Gak boleh gue mikirin pacar sendiri ya? Gue gak boleh, gue kangen sama Doni. Mendingan sekarang lo cari pacar deh ya, terserah mau perempuan kayak mau laki-laki ya, jadi lo berhenti gangguin gue. Mencang amat sih lo lagi dapet ya? Lo kali lagi dapet ya? Andiur. Neta! Nanti di pesta pernikahan kita, aku mau semuanya serba putih. Mulai dari dekorasi pelaminannya, hand bouquet-nya, corsage-nya. Pokoknya semuanya tuh serba putih. Karena aku pengen jadi pengantin paling cantik tahun ini. Ah, kalau itu sih nggak perlu jadi pengantin juga, kamu udah paling cantik. Mau gombal deh. Aku gombal? Serius lagi, sayang. Kamu tuh cantik banget. Udah, jangan gombal melulu. Oh, jadi gak mau kamu Sheila? Kamu beneran Sheila kan? Adrian? Iya, aku beneran Sheila. Apa kabar kamu? Kabar baik, Adrian. Kamu sendiri apa kabar? Baik. Kamu makin cantik ya? Oh iya, kamu sama siapa di sini?
Saya Bayu, tunangannya Sila. Eh, sini deh. Kamu ngapain di sini? Terus kabar mama papa gimana? Baik, mereka semua baik. Kamu habis potong rambut ya? Iya, aku baru habis potong rambut pas balik ke Indonesia. Kenapa? Bun, jam tangan ini masih dipakai sama kamu. Emang ini kamu yang ngasih? Ya ampun, ini kan yang aku kasih ke kamu pas ulang tahunnya kamu. Yang di pantai itu loh. Oh iya. Iya. Sayang, steaknya dimakan. Ntar keburu dingin gak enak loh. Iya. Bawa, masih berantakan. Gini, Net. Allah. Net. Aduh, bantuin deh. Jangan bawel deh. Udah buruan deh. Lo ngapain semalam, jujur? Ah, ngapain bawa masuk? Ngapain semalam, jujur? Gue udah rapi, belum. Udah semalam gue gak ngapain. Uding. Ya, okay. Lo ngapain semalam, jujur? Ah. Udah. Gue udah rapi, gue bawa. Udah. Halo. Pagi, Miss Laura. Pagi. Itu, Rola masih nakling aja. Oh, ya ampun. Maaf, Miss. Udah dandan ya. Ngemeng-ngemeng udah ada pasangan pengantinnya datang sama kalian nih. Karena kemarin pagi mereka udah tiba di Jakarta. Belum sih, Miss. Belum ada. Selamat siang. Ya. Bisa bertemu sama Ibu Laura? Iya. Saya Ibu Laura. Halo, Ibu. Iya. Ini perkenalkan Anet dan Boy. Halo, saya Aneta, Pak. Baik, halo. Halo, Aneta. Iya, jadi kami semua yang akan membantu pernikahan Bapak dan Ibu. Oh, jadi ini orang-orang yang akan membantu pernikahan saya. Yang benar aja, Bu. Saya nggak sudi dibantu sama orang-orang kayak mereka. Lihat aja penampilannya, kampungan. Jangan-jangan pesta pernikahan saya jadi kampungan lagi. Ibu Miss Nora Sheila, memang Anda klien kita. Tapi hati-hati kalau ngomong ya. Jangan semena-mena menginjak harga dari teman saya. Mendingan begini, emosi gue. Emang kenyataan teman kamu kayak gitu kan? Lihat aja penampilannya kampungan itu. Dengar ya. Kesan pertama itu menentukan segalanya. Kalau emang kalian wedding organizer yang profesional, seharusnya tunjukkan dong dengan penampilan kalian yang profesional. Udah, cukup. Kami mohon maaf, sebenarnya kami tidak niat untuk melecehkan. Mohon maaf ya. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Bayu, kamu ngapain sih minta maaf ke mereka? Udah jelas-jelas mereka itu emang norak, kampungan, and gak profesional. Sila, kamu ngomong apa sih? Udah, aku malas di sini. Sila. Sila. Ini sebenarnya ada apa sih, Net? Aduh, tolong jelasin. Gini loh, Miss. Ternyata kemarin kita udah ketemu sama kliennya di pantai. Aku sama Boy lagi main bola. Udah gitu bolanya kena yang Bu Sheila gitu lagi bikin istana pasir. Makanya dia ngamuk. Maaf ya. Serius kamu? Iya, maaf ya, Miss. Aku gak tahu. Tolongin. Aduh, yaudah, Fia. Sheila, ngapain kamu di sini sendiri? Adrian, aku lagi bete aja. Bete? Bete sama siapa sih?
Kamu lucu banget sih kalau lagi bete. Rian, aku bener lagi bete sama orang-orang wedding organizer. Mereka tuh kampungan, gak profesional. Aku kan gak mau pesta pernikahan aku tuh hancur juga gara-gara mereka. Sheila, Sheila. Sifat perfeksionisme dari dulu gak pernah berubah ya. Dari pertama kali kita sekolah, terus pacaran, kamu mau segala sesuatunya itu berjalan sempurna, sesuai dengan standar kamu yang tinggi. Itu dia yang bikin aku jatuh cinta sama kamu sampai sekarang. Kamu ngomong apa sih? Masa setelah sekian lama kita gak ketemu, terus kamu masih cinta sama aku? Serius? Dari malam pas kita pertama kali ketemu, aku udah mikirin kamu. Sampai-sampai aku gak bisa tidur. Gak nyangka ya bisa ketemu sama mantan pacar yang sampai sekarang masih bisa bikin hatiku berdebar kencang. Rian, kamu juga gak berubah. Masih gombal kayak dulu. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku sebenarnya punya usaha resort di Bali. Cuma aku datang ke Anyer buat menjajaki usaha resort di sini. Mau gak kamu jalan-jalan ke pantai sama aku? Sekalian mengenang masa lalu. Bapak Bayu, kamu minta maaf ya atas kejadian kemarin yang membuat tunangan Anda pergi. Nggak apa-apa, jangan terlalu dipikirin. Justru saya mau minta maaf atas sikap tunangan saya tadi. Iya, Pak. Terutama ke Mbak Aneta ya. Maaf kalau ucapan tunangan saya tadi menyakiti hati Mbak Aneta. Oh iya, nggak masalah kok, Pak. Mungkin salah saya juga. Saya juga minta maaf ya, Pak. Gue liat keparahan, gue ngeliat sama Pak Bayu. Sama cowok lain, gandengan. Gilingan, pada lo merit gilingan, masih kayak sama cowok lain. Di depan ini gilingan banget, sumpah. Sampai sekarang kita gak pernah berantem. Iya, yeah, teman-teman pada julukin kita pasangan paling serasi di sekolah. Iya yeah, dong, kita kan romantis. Seandainya kamu gak keluar negeri, mungkin kita udah nikah sekarang. Udah punya anak kecil, lucu-lucu. Ya waktu itu kan aku gak mungkin tentang keputusan mama dan papa. Tapi sampai sekarang aku gak bisa melupain kamu juga kok. Kamu cinta pertama aku. Dan sekarang aku malah mulai pikir kalau kamu itu cinta sejati aku. Karena apa yang kita punya dulu itu jauh lebih indah dari apa yang aku punya sekarang. Sayang. Bayu. Aku gak pengen ngebahas apa-apa lagi. Tapi sayang, kita kan harus cepat ngurusin rencana pernikahan kita. Udah, ntar malam aja kita omongin semuanya ya. Karena sekarang aku pengen nangin diri dulu, ya. Sheila mau dikemanain? Berarti kalau nggak ada Doni sama Sheila, oh no dong, ya kan? Ada nggak ada deh, ah. Ya udah, sampai kamu acus. Boy, jangan, jangan. Itu emang gimana sih? Boy. Pak Bayu. Halo, Pak. Hai. Pak Bayu, kita mau minta maaf, Pak, atas kejadian pagi. Dan sembari saya mau ngobrol-ngobrol sama Satri pagi, Pak. Saya juga sekarang, dan Bu Aneta akan menemani Pak. Dan saya akan mengambil contoh pakai pernikahan kita ya. Langsung lagi ya. Boy. Dadah. Ya. Maaf.
Bapak dulu. Kamu dulu. Oh iya, gini Pak, saya mau minta maaf soal kelakuan rekan kerja saya. Emang kayak gitu Pak orangnya, semoga Bapak gak tersinggung. Oh gak apa-apa. Justru saya mau minta maaf atas sikapnya tunangan saya. Masalah Pak. Bey. Iya sayang. Aku. Kenapa? Aku mau batalin pernikahan kita, Bay. Kenapa sayang? Kamu nggak suka sama lokasinya di Pantai Anyer ini? Mau diganti aja? Mau daerah mana sayang? Aku mau batalin rencana pernikahan kita, Bay. Bukan cuma pestanya. Intinya, aku gak mau nikah sama kamu. Kamu bercanda kan, sayang? Kamu kan tahu aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Aku pikir aku cinta sama kamu, Bay. Tapi ternyata aku salah. Aku dan Nadine masih saling mencintai, Bay. Dan besok kita berdua akan balik ke Jakarta. Malam, Sheila. Kamu udah bicara semuanya sama Bayu? Iya, sayang. Gimana, Bay? Kamu udah tahu kan apa yang dia mau sama Sheila? Syukur banget kalau saya itu jadi bapak ya. Secara kalau ketahuannya sebelum merit kan lebih enak. Coba udah merit pas sakit banget ya kan? Iya, gimana enggak sih, Net? Coba kalau papa udah merit terus baru ketahuan kelakuan si Bushel itu jahat. Pasti sakit banget. Ya kan, Pak? Tenang aja, Pak. Pak Bayu itu kan ganteng, tinggi, seksi. Ya Allah, pasti banyak mau, Pak. Tenang aja, Pak. Sayang aja Pak Bayu. Boy. Mau ngapain sih? Saya setuju dengan pendapatnya, Boy. Itu bener kan? Saya masuk kamar dulu ya. Pak, Bapak yakin gak butuh bantuan kita lagi? Saya cuma ingin istirahat. Kalau Bapak butuh apa-apa, hubungi kita aja ya. Kita siap. Terima kasih. Saya masuk ya. Kasian si Pak Bayu. Gila ya diputusin gitu aja sama perempuan nyebelin itu. Udah mau nikah lagi. Aduh, gue gak kebayang loh beneran deh. Kalau gue jadi Pak Bayu ya gue udah bunuh diri kali gue terjun ke laut. Apa-apaan sih lo? Masih giling deh. Terus kalau misalnya Doni ngutusin lo gara-gara cewek lain, lo bunuh diri gitu. Giling gak? Bisa jadi.
Ada attachment-nya. Kok emailnya di broadcast sih, bukan cuma ke gue. Ini pasti desain undangan yang mau ditunjukin ke gue ya. Halo Nita, tadi gue nerima email dari Doni, katanya mau merit. Tapi gimana dong, bukan sama lo? Gue bilang juga apa, itu lifestyle sama Z, Zahat. Gak percaya kan lo? Yaudah, sekarang gini deh, gue mau ngecek Doni bener apa gak merit sama dia. Terus kabarin lo ya, lo jangan sedih, masih ada gue, tenang ya. Aneta, hai, ya, ini saya, Bayu, saya Bayu. Kamu tuh apa-apaan sih? Bapak nolongin saya ya. Ya, saya tuh mau mati, kenapa Bapak nolongin? Kenapa Bapak mesti kucamperusin saya sih? Tenang. Maaf ya, saya bukannya mau mungkit-mungkit. Tapi yang harusnya bunuh diri itu saya, bukan kamu. Kan saya yang diputusin. Tapi Mama gak tahu kan. Ya, jangan tuduh saya, tinggalin saya untuk menikah sama orang lain, Pak. Terus udah gak ada dia sempar ke semua sama saya malu banget, Pak. Neta! 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 Net, bangun! Neta, jam berapa ini? Buru deh! Neta! 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 Ya Allah, kemana? Neta! Apa... jangan-jangan... dia bunuh diri lagi ya, gara-gara undangan Dodi kampret itu. Kayaknya apa yang dibilang Boy itu benar.
Harusnya kita tuh bersyukur. Karena kita mengetahui yang sebenarnya siapa pasangan kita itu. Sebelum kita terlanjur menikah, kan? Yaudah, Nanda, yuk. Ganti pakaian. Ntar kamu sakit lagi. Apa lo? Ini bahasa kenapa? Memang Aneta kenapa? Pak Bayu. Pak Bayu kenapa di sini, Pak? Bukannya sorry ya, bukannya pernikahan Bapak batal. Terus kenapa di sini? Ya memang acara pernikahan saya gagal. Tapi bukan berarti saya enggak bisa menikmati hidup dong. Ya, Pak. Enggak apa-apa kan saya menikmati resort dulu, menikmati keindahan pantai sebelum saya pergi hari ini. Iya sih Pak, saya tahu. Tapi bukannya di sini tuh banyak kenangan yang nggak enakin Bapak? Mungkin memang nggak enakin. Tapi ya itulah hidup. Suka nggak suka kita harus jalanin. Dan kalau bisa jangan sampai terpuruk atau menyerah dalam kekalahan ini. Saya permisi sebentar ya ke kamar. Boy, sorry gue nggak bisa ikut presentasi. Materi udah jadi, sih, ntar lo ambil aja di gue ya. Ya udah deh. Ri. Iya, iya. Misi, Pak. Makasih. Hati-hati, harus jatuh. Ah, Boy. Saya juga masuk dulu ya. Ikut, Pak. Coba ikut. Apa lagi? Ya, Miss Laura. Hah? Room kit? Rumah sakit? Iya, iya, iya. Ntar aku bilang ke Aneta ya. Loading. Yaudah, istirahat. Dadah. Gas lagi. Oh, mau enak juga. Gas lagi. Gas lagi. Gas lagi. Snap. Yaudah. Ah. Neta, lo serius mau cuti? Miss Laura kan sakit tipes di rumah sakit. Masa gue sendirian? Gue lagi gak konsen banget. Maaf ya, Boy. Neta, please ya. Kalau gue nanganin sendirian, utuh kawinan si Acong Mas ini gimana? Gue takut berantakan, gue takut. Please. Lo pasti bisa, tenang aja. Gue juga kalau bisa, pasti gue bantuin lo. Tapi gue gak bisa. Ya udah, gue ngerti kok. Neta. Apa? Sebuah apel yang lezat buat perempuan cantik di sore yang temaram. Semoga bisa mengusir pendung di hatinya. Kok Bapak tahu saya di sini? Saya memang sengaja mencari kamu, Tak. Karena saya pikir kamu butuh teman. Dan saya orang tepat karena saya memiliki masalah yang sama seperti kamu. Bukannya Bapak rencana balik ke Jakarta ya hari ini? Iya sih, tapi saya batalkan. Karena kejadian tadi pagi itu. Aneta, maaf, kamu jangan salah paham ya. Saya hanya mau memastikan kamu itu baik-baik aja. Kalau kamu udah bisa tersenyum lagi dan gak akan berbuat konyol seperti tadi, saya akan ke Jakarta. Bagaimana, Bill?
Til. Tapi saya mau cuti, Pak. Saya mau balik ke Lampung. Sedih, kecewa, sering orang mengalami itu. Dan sering pula pulang ke kampung atau kemana yang dia rasa bisa menenangkan. Tapi buat apa? Kalau masih ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Justru mungkin bisa menghilangkan masa lalu itu. Dan masalah itu sendiri. Boy, Boy masih membutuhkan kamu. Dia masih butuh pikiran dan tenaga kamu. Jadi saya pikir buat apa kamu memikirkan laki-laki yang mungkin sudah melupakan kamu. Terima kasih ya, Pak. Untung Tuhan sudah mengirimkan malaikat seperti Bapak. Sehingga saya masih bisa berdiri di sini sekarang. Saya bukan malaikat, Aneta. Saya Bayu. Dan jangan panggil Pak lagi. Cukup nama itu. Oke? Okay? Ingin ku mencoba menyapa hatimu yang tengah terluka. Adakah satu asa untukku untuk menata kembali harimu kali ini? Lupakan sejenak serimu kita dan menari bersama, oh, sampai nanti kau terlanjur mengerti bahwa aku satu yang kau. Lo lebih baik buat malu. Kenapa lo gak jadi sama dia? Mau gue coba bilangin? Aduh, Boy. Bayu itu cuma simpati sama gue. Karena kebetulan kita berdua itu mengalami hal yang sama. Jadi sih, kalau suka dan suka, seras. Ih, kenapa sih? Sepotong kue coklat buat hati yang sedang gundah. Bayu? Coklat ini mengandung dopamin. Yang bisa menimbulkan rasa senang dan menghilangkan bete. Silakan dinikmati, Aneta. Sepotong kue coklat untuk lelaki manis seperti saya. Bodoh. Emang lo doang bete? Gue juga bete tahu. Udah umur segini masih aja jomblo. Gilingan. Belum ada makhluk yang indah yang lengket sama gue, yang menemani hidup gue. Lo lagi bosan. Apa, Bayu? Enak kuenya beli di mana? Beli di kafe. Emangnya belum pernah nyicipin kue di sini ya? Belum. Sebenarnya tahu sih, cuman kayaknya kalau gratis lebih enak kali ya. Pak Bayu, besok rencananya kemana? Masih studi anyer? Besok? Iya. Besok kan gua harus kembali ke Jakarta.
dan sekalian sebagai tanda perpisahan dari aku untuk kamu. Anita! Kalau melihat apel, jadi ingat masa lalu aku. Dulu waktu aku kecil, ketika aku lagi sakit, ibuku selalu memberikan apel ini. Dan beliau berkata, cepat sembuh, nak. Cepat sembuh, nak. Cepat sembuh, nak. Raih masa depan kamu. Cepat sembuh, Anita. Raih masa depan kamu. Kamu janji ya sama aku. Jangan berusaha bunuh diri kayak waktu itu. Hidup kamu jauh lebih berharga. Percaya deh. Cinta itu akan datang tanpa kita duga-duga. Sama seperti apel ini. Tanpa duga-duga sama aku, datang dari kamu. Janji. Lagi sih, mikir Doni lagi ya. Udah deh, usah lalah. Gue kayak mulai sayang dia sama Bayu. Tapi kenapa cuma sebentar banget sih gue ketemunya? Kak, lo harus percaya sama gue ya. Gue yakin Bayu itu sayang sama lo, suka sama lo. Nih, liat sini. Gue juga yakin banget. Bayu bakal datang lagi buat jemput lo. Ya, seriusan. Ah, jelas ya. Pokoknya kalau nangis lagi, gue cium. Enggak, deal ya? Udah. Kamu dicium. Ya udah. Kalau lo nangis, gue. Gitu dong ketawa. Cuta. Ya udah, jangan sah. Iya. Smile lagi. Bayu tuh. Nggak nyangka ya nasinya begitu. Miris iya. Gue dengarnya. Kok bisa-bisanya ya? Tapi Pak Bayu tabah ya? Jadi gini ya, Ci. Oe nanti mau ada banyak petasan. Tapi jangan heboh-heboh. Nanti burung Oe pada stres. Iya kan, Cong? Iya, betul. Maaf, Pak, Bu. Jadi, ini mau ada acara pelepasan burung, begitu? Oh, iya. Okay. Burung dara sama warna merah. Seharusnya tradisi Tionghoa itu mesti ada burung flamingo. Burung bangau, burung erang. Tapi jauh di Kalimantan, susah carinya. Ntar saya catat dulu ya. Ya. Emangnya si Laura nggak bilang apa-apa sama Cici? Oh, bilang, Pak. Bilang. Ini memang sepenuhnya kesalahan ada pada saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya, Pak, Bu. Jadi gini, untuk memastikan saja, berarti burung, balon, sama petasan itu kami yang menyediakan ya? Iya, tapi Bapak sama Ibu tahu nyari burung flamingo itu di mana ya? Hanya, Cici, maka dari itu burung Oe ganti. Pakai burung dara. Cici pakai nanya siapa yang menyediain. Cici kan wedding organizer. Saya sudah bayar mahal-mahal. Ya, masa tidak bisa menyediakan? Hanya... Pak, saya minta maaf banget. Iya, tenang. Ya. Semuanya pasti akan beres. Sekarang kita lihat venue-nya dulu ya. Oke. Ayo, mari. Ya.
Bayu. Kamu ngapain di sini? Sila. Selamat malam, Adrian. Malam baik. Sila, aku boleh ngomong sama kamu sebentar? Bentar, sayang. Sila. Dari mana kamu tahu aku ada di sini? Sila, kita pernah pacaran. Dan aku ini mantan tunangan kamu. Jadi wajar dong aku tahu di mana tempat-tempat yang sering kamu datengin. Terus apa maksud kedatangan kamu ke sini? Kamu tahu kan, Adrian itu cinta sejati aku. Terus aku ini apa buat kamu? Cuman pelampiasan di saat kamu lagi sepi? Atau cuma iseng? Terus kalau gitu buat apa kamu ngajak aku nikah, Sila? Sila, Adrian itu cuma masa lalu kan? Mungkin itu cuma cinta monyet? Ya, aku kan nggak tahu aku bakal ketemu lagi sama Adrian. Bye. Aku sayang sama kamu. Tapi nggak sebesar rasa sayang aku ke Adrian. Kamu seharusnya bersyukur dong. Kita belum nikah. Coba kalau udah. Kalau udah apa? Kamu menceraikan aku, Sila? Iya. Bayu, bisa nggak kamu ngomongnya pelan-pelan aja? Kamu tahu kan di tempat umum? Dengar ya, Bayu. Aku sama Adrian udah serius dengan hubungan kamu. Tapi kamu tenang aja. Semuanya nggak bakalan pengaruh kok di pekerjaan kamu di kantor papaku. Karena aku juga udah ngomong sama mama dan papa pun udah menjamin kalau ini semua nggak ada pengaruhnya sama pekerjaan kamu. Udah cerita ke semua orang kantor ya? Pantesan tadi ada beberapa karyawan ngeliat aku kayak aneh banget. Bayu, cepat atau lambat, semua orang kantor pasti akan tahu kok siapa calon suami yang akan aku pilih. Adrian Winata. Bukan kamu. Persiapan pernikahan kami Sabtu besok. Sudah rampung berapa persen? Sabtu apaan sih, nggak ngerti ya? Oh, tunggu sebentar. Sabtu besok ya? Bapak ini Bapak Togar sama Ibu Butet, benar? Iya. Oh ya, sebentar. Ingat weddingnya Acong sama Mia ya sih? Itu Sabtu bukan sih? Kita bisa tolol gitu sih. Giling. Lagi Miss Laura nggak tahu sih. Gue lemes. Sambal, gue lemes. Gimana tuh? Ada apa kalian berdua ini bisik-bisik tetang seperti lagu dangdut saja? Oh ibu, nggak apa-apa bu. Kita cuma membahas persiapan pernikahan Ibu Buta sama Pak Tagor itu udah hampir rampung. Jadi semua akan berjalan sesuai rencana ya kan, Boy? Iya. Yang betul? Bener, bu. Apa kau sudah menyediakan pesananku? Sudah, ibu tenang aja udah kan, Boy? Ini meninggalinya. Gampang udah kemudian ya. Ya oke, kalau misalnya ada lagi ya ibu sama bapak mau bahas, mungkin bisa kita catat dulu ya, boleh, biar nggak kaget boleh lagi ntar ya. Atau ntar dikabarin ya, Bu ya. Oh iya. Ya sudah, saya gitu saja lah. Terima kasih lah ya. Nah, oke, terima kasih, Ibu. Bapak. Silakan tidur sana. Sakrinan sih. Tak, gue mau diri aja. Gue nggak sanggup kerjaan dua kali sekaligus. Gak, dua acara sekaligus. Boy, udah ya. Kita fokus aja sama kerjaan. Percuma dong kita kerja sama Miss Laura segini lama, kalau kayak gini aja kita nyerah. Tapi gak mungkin. Udah, bisa. Kita masih bisa. Tenang aja kan berdua kok kita. Ya tapi acara kan sehari. Kita fokus dulu ya, satu. Yang satu udah terplan dengan baik, yang satu lagi kita pikirin. Gak jadi mungkin. Pas bisa hari acara kita tinggal menjalani. Mungkin ya, itu gak mungkin, Boy. Banget. Selamat sore. Ayam. Bantu. Baba, ya. Apa kabar Bapak? Apa kabar, Bay? Iya, sibuk nggak nih? Ganggu? Nggak sibuk. Boleh bergabung? Boleh banget. Tapi Pak, tumben Pak, Bapak kesini Pak. Ada apa? Loh, aku kan pengangguran. Bebas dong, mau ngapain aja, mau kemana aja. Pengangguran? Iya, pengangguran.
Jadi aku udah mutusin untuk keluar dari perusahaan milik keluarga mantan tunangan aku itu. Dan karena aku tahu bahwa kalian akan sibuk ngurusin pernikahan, jadi aku menawarkan diri untuk jadi ya sukarelawan lah. Ini serius nih. Ini serius. Gimana? Setuju nggak di permohonan? Setuju, boleh. Terlalu, ayo. Udah setuju. Iya, boleh, Pak. Boleh. Selamat, Pak, ya. Saat kita tertawa berdua, juga dikala kita menangis bersama, menjadi kenangan terindah yang tak akan mungkin apa ku lupakan. Tak bisa aku ingkari arti hadirmu di sini, selalu menemani walau aku jatuh. Hadapi segala rintangan, apapun aku mampu jika bersamamu. Saat kita tertawa berdua. Untuk Pak Wipers Day yang telah resmi bergabung di tim organizer wedding Resort Pantai Anyer, Pak, ini buat Bapak di Pekari H. Jangan lupa ya. Iya, terima kasih. Tapi jangan sedih, tetap aja Pak Bayu itu tetap anak buah kita. Ya? Oh gitu. Oh iya dong. Terima kasih punya anak buah. And you. Seneng ya? Pantai seru kayaknya. Iya. Ke pantai, nyusul aja deh ya. Duluan deh. Nyusul ya, Boy? Iya, iya. Dadah, dadah ya. Harapi segala rintangan. Pengalaman seperti kamu, kenapa kamu gak kerja di Jakarta aja? Kenapa kamu kembali ke sini? Bukannya aku gak seneng loh. Tapi kan di Anyer sini kamu pernah punya kenangan buruk. Baik atau buruk suatu kenangan itu tergantung dari sudut pandang kita sebenarnya. Memang sih, waktu aku diputusin sama Sila rasanya sakit banget. Tapi semenjak peristiwa itu, aku kan jadi dekat sama kamu. Aku menemukan persahabatan yang baru bersama kalian. Jadi gak selamanya tempat ini memberikan kenangan yang buruk. Iya kan? Dan juga sih. Kamu sendiri gimana? Better? Sibuk kerja sih bisa membantu aku ngelupain rasa sakit ditinggalin Doni. Dan sejujurnya kehadiran kamu juga membuat aku makin kuat. Aku senang kamu kembali. Bapak Acong dan Ibu Mei, Horas, Bapak Togar dan Ibu Butet. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah bersedia menghadiri briefing kita di pagi hari ini. Kita di sini mewakili Ibu Laura yang kebetulan saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Semoga tidak ada ketidaknyamanan yang timbul ya Pak ya, Bu. Wah, tidak bisa pokoknya. Maaf kok, Ci, Bapak, Ibu. Kami mengerti bagaimana kekhawatiran kalian. Seandainya pesta pernikahan ini gak berlangsung secara lancar karena adanya pernikahan secara bersamaan ini. Kami tahu kok, pernikahan ini suatu hal yang sakral dan cuma sekali dalam seumur hidup. Dan pastinya kami akan melakukan yang terbaik dan kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk kerabat dan andai taulan. Bukan begitu, Bu Aneta? Betul sekali, Pak Bayu. Aduh, percaya sama kami. Tim kami ini sangat berpengalaman. Ini baru pernikahan bersamaan. Sebelumnya kami pernah melayani 10 pernikahan massal dengan 20 suku yang berbeda. Pernah? Bukan begitu, Bu Aneta?
Betul sekali, Pak Bayu. Percaya sama kami. Kamu sadar betul kok. Karena ini menyangkut nama baik resort kami bekerja. Dan buat kami, semua tamu adalah raja. Tanpa terkecuali. Bukan begitu, Bu Aneta? Betul sekali, Pak Bayu. Mas Boy? Sas! Ya, betul. Ingin ku mencoba menyapa hatimu yang tengah terluka. Adakah satu asa untukku untuk menata kembali harimu kali ini, lupakan sejenak. Untukmu hadir dengan segenap jiwa, harap ku memeluk senyummu yang dulu tak pernah hilang dari bibirmu. Masuk. Aneta, ini aku mau ngasih pin ini buat. Hai, aku mau ngasih pin ini buat kamu. Oh, boleh aku pakai ini dress kamu? Gak usah repot-repot kok. Enggak, ngerepotin sama sekali kok. Ini dipasang di sebelah kiri, seperti aku, sama. Aneta, aku pakein ya. Aneta, aku pakein. Kalau kamu pakai pen ini, pihak pengantin jadi tahu kalau kamu adalah pihak yang berwenang sepenuhnya terhadap pernikahan ini. Jadi nggak ada yang berani melawan kamu atau berani menentang kamu. Tapi nanti kalau ada yang berjalan gak sesuai rencana gimana ya? Terus semuanya berantakan, terus aku gagal, Miss Laura pasti ngamuk banget sama aku. Aneta, relax. Tarik nafas aja. Suatu acara atau event, kalau gak berjalan sesuai rencana, atau kita bisa kita bilang itu gak sempurna, itu wajar. Yang penting kamu tetap tenang, tetap cantik, dan anggun menghadapi ini semua. Dan kamu gak sendiri loh. Ada aku, ada Boy. Ya kan? Kita tim, kita hadapin bersama. Oke? Okay? Siap. Oke, kita ke medan perang. Ya ampun, kesiangan lagi. Aduh, Anet. Kamu berubah-ubah sih. Bayu, ingat gak sih si Aco kan tadinya terjadinya jadi. Oke, pakai blason, pakai sedih.
Fisik nih. Yang lucunya gini, Boy. Pas tamunya Pak Tengger sendiri orang Sumatera Utara, suara lo lantang-lantang. Boy, ini makanan prasmanan mana yang halal? Mana yang enggak? Ya, gue takut. Takut, iya kan? Terus? Ini semua halal. Ya, kenapa halal? Nyari haram. Tau pelan, ntar ngatain orang di belakang. Ya udah sih, kelar ini ya udah ya. Ya ampun, tadi bangunin aku sih kesiangan banget ya. Sarita, kita gak bangunin karena kayaknya kamu capek banget ya. Iya, jadi kita gak tega. Tega. Oh iya, ada yang komplain gak tadi malam? Oh enggak, semuanya aman, lancar kan. Aman beneran? I'm here. Aduh, lega banget ya. Wah, keren banget malam. Mbak Anel, ya maaf saya mengganggu. Tapi di depan ada yang nungguin Mbak, katanya mau ngomongin masalah penting, masalah pernikahan. Woi, siapa tuh? Setahu gue schedule pernikahan yang terakhir kemarin deh. Siapa dong? Siapa? Tapi Mbak maaf, katanya orangnya gak bisa lama-lama. Oh iya ya, ya saya kesana sekarang. Makasih ya Mbak ya. Aman gak? Ntar dulu. Kemana ya? Kalau kemana, kalau suatu dicek aja dulu gak apa deh. Siapa ya? Yaudah, aku kesana dulu ya. Hati-hati ya. Yaudah sini Bayu, duduk. Udah ngobrol lagi, gimana tadi? Bapak. Oh, halo. Saya Adrian. Iya, saya tahu Bapak siapa kok. Bapak yang waktu itu mukul saya, kan? Oh, iya. Ingatan kamu bagus juga, ya. Oh, iya. Masih sakit. Sorry, ya. Bapak mau ketemu saya kenapa? Tujuan saya mau ketemu sama kamu. Saya akan menikah di Bongkase. Kamu tahu itu di mana? Tahu, Pak. Bali, kan? Oh, iya. Kamu bisa bantu saya? Saya akan bayar berapapun yang kamu minta, asal saya bisa menikah di sana. Karena saya tahu kamu the best wedding organizer di lokasi ini. Bapak mau menikah? Iya, saya akan menikah. Menikah. Terus? Saya nggak punya waktu banyak nih, karena saya ada rapat dengan klien. Segera siapkan proposal penawaran dan diskusikan dengan calon istri saya. Ini kartu nama saya, dan nomor HP-nya ada di belakangnya. Selamat siang. Siang, Pak. Halo. Halo, dengan Ibu Sheila. Ini saya dengan... Sheila, Anda salah sambung. Saya Silvi Damayanti. Oh... Maaf nih, Bu. Saya dapat nomor Ibu dari Pak Adrian mengenai rencana pernikahan itu. Oh, Adrian. Jadi, Anda WO yang sudah dihubungi dia? Nama saya Silvi, Mbak. Bukan Sheila. Dia sudah bilang kami akan menikah di Bali. Iya, Bu. Jadi, Adrian mau melangsungkan pernikahan. Tapi bukan sama Sheila. Dia bilang calon istrinya ada di luar negeri, bukan Sheila. Kurang ajar Adrian. Adrian. Oh, Bay. Kamu nggak kerja? Atau emang udah kerja di sini? Bukan urusan lo. Benar, lo mau nikah. Tapi bukan sama Sheila. Sama seperti jawabanmu. Itu bukan urusan lo. Salah lo. Sekarang jadi urusan gue, kado bukannya sama Sheila. Jawab pertanyaan gue. Benar atau enggak? Lo sabar ya. Emang, gue bakal nikah. Tapi bukan sama Sheila. Gue udah dapat yang lebih fresh daripada dia. Dia itu udah bekas gue. Lu pikir sih siapa apaan, ha? Bayu, tenang. Pak, mau dia, Pak. Dimakan aja. Hey, Bay, gua kasih tau lu ya. Dia tuh udah bekas gue. Lu ambil aja. Gua gak suka cara lu perlakuin Sheila ya. Asal lu tau gua sayang sama Sheila. Udah, Bayu. Sakit ya. Udah, Rang. Boy,
Sorry, Boy. Tinggalin gue sendirian ya. Please. Gue udah batin. Bener. Ya udah sih. Udah tinggal dulu ya. Jangan udah batin ya. Tidak. Ternyata kamu masih sayang sama Sheila. Jadi kamu akan kasih tau Sheila? Gak sebaiknya dia denger dari Adrian langsung ya? Aku harus kasih tau Sheila. Biar dia tahu Adrian cowok seperti apa. Iya. Nanita, makasih ya. Kamu udah nemenin aku. Sekarang aku butuh ke kamar, aku mau istirahat. Gak apa-apa. Kalau ada apa-apa, hubungi aku aja. Pasti. Makasih. Bayu! Boy? Kemana? Gue mau balik ke Jakarta. Buru-buru amat. Gue harus ketemu sama Sheila. Pas check out. Lo balikan sama Sheila? Hah? Balikan? Bukan, Boy. Cuman gue mau ngasih tau rencananya Adrian. Gue yakin Sheila juga belum tahu. Kalau dia tahu dia pasti ngubungin gue. Gue gak ngerti deh. Lo balikin gak sih sama Sheila? Ini, Boy. Sheila itu pernah jadi bagian dari hidup gue. Walaupun dia pernah nyakitin gue, tapi gue gak suka kalau ngeliat dia disakitin sama orang lain. Yaudah lah, Boy. Nanti urusan gue selesai. Gue balik lagi ke sini. Gue pergi ya. Oh iya, Boy. Jaga Anita ya. Dia gak tahu gue ke Jakarta semua. Iya, iya. Hati-hati ya. Capek ah. Net, Bayu bilang gak sama lo kalau balik ke Jakarta? Apa? Bayu bilang gak sama lo kalau dia balik ke Jakarta? Bayu balik ke Jakarta? Dia bilang ini istirahat doang, kok jadi balik ke Jakarta sih? Iya, dia mau nyamperin Sheila. Mau ngasih tau kabar Sheila kalau Adrian bakal merit sama Sheila lain. Itu doang kok, gak apalah. Aduh, gerah, capek. Mandi yuk. Kan mandi deh enak. Neta, lu tinggal lagi. Oh. Neta. Kok kue coklatnya gak dihabisin? Padahal bagus tau, kata Bayu kan ini mengandung sesuatu yang bisa ngilangin stres. Ya kan? Apa namanya? Doping. Apa sih? Dopamin. Ya kan? Ya gak tau. Neta! Neta! Kenapa sih ini terjadi lagi sama gue? Pertama Doni. Sekarang Bayu. Kenapa sih semuanya ninggalin gue? Emang gue jelek ya? Gue bener-bener gak menarik ya jadi perempuan. Enggak. Lo tuh ramah, baik, cantik, manis, unyu, imut. Sabar ya, jangan sedih ya. Terus kenapa Bayu ninggalin gue dong? Kehila lagi udah jelas-jelas hianatin dia. Gue sayang banget sama Bayu. Dia udah pernah ngelamatin nyawa gue sampai kapanpun gue gak akan pernah lupain itu. Apa? Ngelamatin nyawa lo? Dari apa? Apa saya? Bilang, jujur. Bayu nyelamatin gue waktu gue mau bunuh diri. Aduh, Neta. Lo bunuh diri kenapa? Karena Doni. Apa, Bayu? Apa? Nah. Kenapa, Mas? Saya nggak boleh masuk. Mas lupa sama saya kan Bayu. Saya sering kesini, Mas. Gini, ada suatu hal yang penting sekali saya harus omongin sama Non Sheila. Jadi biarin saya masuk ya. Saya tahu, Pak Bayu.
Saya cuma menjalankan tugas, Pak. Tolong Bapak mengerti posisi saya, Pak. Ini Mas, saya juga minta tolong. Ini penting, masalahnya penting sekali. Maaf sekali, Pak. Kalau Bapak mau nitip surat apa bingkisan, saya bisa ke Ibu, Pak. Sila! Sila, ini aku, Sila! Sila, aku harus masuk. Aku mau ngomong sama kamu, ini penting, Sila. Serius, ini penting. Sila! 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 Aku sayang sama kamu, Bayu. Sayang banget. Tapi mungkin aku terlalu berharap karena perhatian kamu. Pokoknya saya harus ketemu sama Sila. Bapak! Atas perintah Ibu Sila, Pak Bayu dilarang masuk. Saya nggak peduli, Pak. Pokoknya saya harus ketemu sama Sila sekarang. Ada sesuatu yang pengen saya omongin, Pak. Ini penting sekali. Kenapa saya nggak boleh masuk? Bapak kenal sama saya, kan? Papa takut Sila disakitin sama saya. Gak mungkin, dia itu mantan tunangan saya gak mungkin nyakitin dia, Pak. Papa, ini berita, dan saya menjalankan tugas. Pak, tolong, Pak, kali ini, saya janji setelah ngobrol, saya pergi. Baik. Sila! Pak, Sila! Udah, Pak. Kamu ngapain di sini? Kamu gak puas apa neror aku semalaman? Ingat ya, Bey, pintu hati aku udah tertutup buat kamu. Sila. Sila, please. Kasih aku waktu sebentar aja, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Ini penting. Ini menyangkut masa depan kamu. Kenapa sih kamu gak bisa terima kalau kita berdua itu udah gak ada buat apa-apa lagi? Kenapa kamu gak biarin aku bahagia sama Dian? Adrian mau menikah. Tapi bukan sama kamu. Bayu. Kamu paling jago yang ngarang cerita. Bilang aja kamu gak terima diputusin sama aku. Sila, biar kamu tahu. Anita diminta sama Adrian untuk jadi WO di pernikahan mereka. Lo kamu gak percaya kamu telepon Anita sekarang? Ngapain aku hubungin Anita? Mending aku tanya langsung sama Adrian. Sila, kamu harus percaya sama aku, Sila. Adrian akan menikahi orang lain. Kamu udah salah memilih cinta. Aku yang mencintai kamu tulus, tapi kamu udah menjanjikan cinta itu. Sila, kamu udah buta! Sila! Neta. Kalau belum ke ruangan, lo mau kemana? Gue mau balik ke Lampung, Boy. Gue cuti. Bukan. Boy. Gue mau resign. Sorry ya, mendadak banget. Tapi gue harap sebelum ada event lagi udah ada yang bisa gantiin gue sih. Net. Lo jadi cewek cengeng banget ya. Gara-gara masa kecil gitu aja lo mundur gitu. Please deh. Neta, denger ya. Gue yakin banget karir lo sekarang lagi naik. Dan gue yakin banget sebentar lagi lo bakal bisa nyamain Miss Laura. Ya udah lo jangan cuti, di sini aja nemenin gue ya. Ya, gak apa ya. Maaf ya. Please kali ini ngertiin gue, aku minta maaf ya, Boy ya. Maafin gue ya. Bisa
Adrian. Sayang, kamu kenapa? Tadi Bayu datang ke kantor nemuin aku. Bayu lagi? Bayu lagi? Kenapa sih dia? Setelah gue ngeliat kamu? Tadi Bayu bilang kalau kamu bakal nikah sama cewek lain. Bener gak sih? Ya, aku... Bener atau enggak? Aku... Jawab itu aja susah banget ya. Bener atau enggak? Iya, iya, oke, oke. Aku bakal menikah sama Silvi. Kamu? Sheila! 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 Aku gak nyangka, Bay. Ternyata Adrian cuma mainin aku, Bay. Tapi makasih ya kamu udah repot-repot ngasih tahu aku. Iya, sama-sama. Kamu yang sabar ya. Anggap aja ini pelajaran yang berharga lah buat kamu. Dan kali kalau kamu dekat sama cowok, kamu uji dulu apa dia benar-benar cinta sama kamu atau enggak. Soalnya semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Aku nyesel, Bay. Kamu mau kan maafin aku? Iya, pasti. Aku maafin kamu kok. Makasih ya, Bay. Sheila, aku nih sayang sama kamu. Sebelum kamu minta maaf, aku udah maafin kamu. Kamu mau kan balikan sama aku lagi? Jujur ya, Sheila. Semenjak kejadian di Anyer itu, aku banyak berpikir tentang kita. Dan aku baru sadar, ternyata aku bukan cowok yang kamu butuhin. Kamu ngomong apa sih, Bay? Aku masih butuh kamu, Bay. Kalau kamu benar-benar bahagia sama aku, kamu tuh nggak mungkin mencari orang lain, even tuh Adrian. Karena kamu udah ada aku, cukup. Sheila, aku ngelakuin ini semua karena aku sayang sama kamu. Kamu juga berhak untuk mencintai dan dicintai sama orang yang bisa ngebahagiain kamu. Tapi aku masih cinta sama kamu, Bay. Sheila, percaya sama aku. Suatu saat nanti kamu akan nemuin seseorang yang bisa ngebahagiain kamu. Bayu. Dan lagi pula aku udah nemuin seseorang yang bisa ngebahagiain aku kok. Dia nyembuhin aku luka di sini sewaktu kamu pergi. Bayu, please kamu jangan tinggalin aku. Aku masih cinta sama kamu, Bay. Aku janji, aku gak bakal ngulangin kesalahan aku lagi. Sheila, siapa yang ninggalin kamu? Aku ada kok. Aku ini sayang sama kamu. Tapi kamu bukan ibu dari anak-anakku nanti. Maaf. Boy! Bayu! Boy. Sakit tau, Bayu. Maaf. Aneta mana? Aneta pergi. Pergi? Pergi kemana? Pulang kampung, resign dia, Song. Kapan?
Barusan sih nggak lama. Lo ngapain di sini? Eh, Bayu! Bayu! Si ya, belum ngomong selesai, dicabut. Mau kata gua apaan? Cengeng gak sih aku? Masa gara-gara cowok aku berhenti kerja sih? Terus aku di Lampung mau ngapain ya? Janji gak akan bikin sedih lagi? Gimana? Bayu. Hai. Hai. Kamu kok main pergi aja sih? Kamu gak bilang sama aku kamu mau balik ke Jakarta. Tak maafin aku ya, aku gak bilang. Soalnya kalau aku bilang, aku takut kamu marah sama aku. Dan pasti aku ngebatalin rencana aku ini. Masalahnya ini penting buat Sheila. Sheila penting buat kamu. Iya. Sheila penting buat aku. Tapi di masa lalu. Tapi di masa kini. Dan di masa depan. Aku pikir kamu yang terpenting buat aku. Kalau aku di sini, tuh, yang ngasih tahu. Aduh. Kamu nggak bilang sama gue sih, Bayu nyariin? Ya iyalah, salah sendiri kenapa yang pernah mati. Oh, iya. Lagian, lo kok nggak balik? Coba, kenapa yo? Kenapa ya? Maaf. Oh, mungkin karena dia tahu ada orang yang mencintai dia dan menunggu di sini. GR. Oh gitu. Aku boleh pikir. Jangan balik ke Jakarta. Anyer, I'm in love. Ah, lo kata dunia milik berdua. Gue ada di sini, Gili. Aku lompat. Jangan dong. Gue mau lompat. Tensi baju lo.